Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yes. Guys, kali ini aku ingin memberikan informasi, memberikan edukasi kepada kalian sebagai YouTuber pemula. Bagaimana sih cara kita bisa memasang iklan di akun YouTube kita? Gimana guys? Tertarik? Untuk memperoleh uang tidak hanya jutaan, ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar dengan adanya iklan di YouTube kita? Nah, seperti YouTuber ternama di Indonesia, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Deddy Corbuzier, Tasya Prasya, Ria Ricis, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang sudah terbukti ya mendapatkan banyak uang ya dan terkenal dan viral di seluruh dunia. Nah, tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian dulu ya guys, untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys, please. Satu subscribe dari kalian ya guys sangat berguna, berarti banget bagi aku ya guys. Agar apa? Agar aku tambah semangat, tambah rajin, tambah rutin lagi untuk selalu update video-video terbaru ya guys, untuk kalian semua ya guys. Untuk kalian semua, bukan untuk orang lain. Untuk menghibur kalian di rumah yang sedang galau, bete, bosen, marah, sedih karena virus copet yang berbahaya ini ya guys, yang sudah memakan jutaan korban jiwa di seluruh dunia. Baik itu yang masih sedang diisolasi di rumah sakit ataupun di rumah, maupun yang sudah meninggal dunia. Dan aku sebagai generasi muda menghimbau kepada kalian untuk selalu berada di rumah saja guys. Di rumah saja, di rumah saja, itu adalah solusi yang paling terbaik sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagaimana guys? Di rumah saja ya guys. Oke guys, sebelumnya terima kasih dulu ya guys untuk bagi kalian yang mau nonton channel aku ini ya guys. Aku harap kalian mau selalu menonton dan mensubscribe channel aku. Oke guys. Nah, YouTube merupakan salah satu situs sharing video nomor satu di dunia. Nomor satu ya guys. Dan terbesar di dunia saat ini. Nah, situs ini memungkinkan para penggunanya untuk saling berbagi video dengan cara mengunggahnya, menonton, atau bisa dengan berbagi ya. Saking boomingnya, saking viralnya juga, YouTube ini bisa dijadikan sebagai sarana promosi layaknya menampilkan sebuah iklan ya. Namun cara memasang iklan di YouTube itu bukanlah cara yang gampang guys ya, dan instan, sebab harus dilakukan dengan cara-cara khusus yang mana harus sesuai dengan konsekuensi yang diberikan oleh pihak YouTube tersebut. Nah, berikut ada beberapa cara untuk memasang iklan di YouTube ya guys. Yang pertama itu kalian harus mengaktifkan Google AdSense. Nah, Google AdSense ini merupakan salah satu fitur jasa penawaran iklan Google yang dilakukan kepada pemilik akun bisnis Google, yang mana akun tersebut akan dipasang iklan yang sesuai dengan kata kunci maupun konten yang ada. Nah, Google AdSense ini merupakan salah satu cara memasang iklan di YouTube yang banyak dikenal saat ini. Atau yang pertama ya guys. Yang kedua itu juga kalian bisa mendaftarkan Google AdWords. Nah, cara memasang iklan di YouTube yang kedua adalah dengan menggunakan Google AdWords. Nah, Google AdWords juga merupakan salah satu jasa periklanan yang dibuat oleh Google. Namun, iklan yang akan Anda tampilkan harus benar-benar relatif dengan konten yang ada di akun blog tersebut. Nah, Google AdWords juga sangat banyak digunakan oleh para pelaku bisnis guna untuk mempromosikan produk yang
dimilikinya. Nah, cara memasang iklan di YouTube pun sangat mudah ya guys. Anda tinggal menghubungkan YouTube dengan akun Google AdWords atau AdSense. Nah, di sini kalian tinggal mengoperasikannya tanpa ada kesulitan yang kalian peroleh. Sebab Google AdWords atau Google AdSense sama-sama menggunakan fitur-fitur yang mudah dipahami, terutama untuk kalangan pemula. Nah, bagaimana guys informasi yang sudah aku sampaikan ini? Semoga saja kalian semakin termotivasi, semakin semangat ya, untuk menjadikan YouTube ini sebagai alternatif kalian menjadi terkenal, viral, dan juga bisa memperoleh uang dari hasil penayangan iklan di YouTube kalian. Sangat mudah kan? Nah, semoga saja bisa bermanfaat ya guys, bisa mengedukasi kalian, bisa menginformasikan kepada kalian ya guys. Dan jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Sekali lagi, jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.